Pantesan jeruknya kota angin loh. Nah ini. Kelihatan panggungnya. Siap. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur rencana ritan dimanapun panjang berada. Salam ngarit, salam ngesek, esek, 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 esek dari Bunda Taralu. Lur, di kesempatan di video kali ini kita berada di Nganjuk lur, di tempatnya Mas Anto. Ini kita mau lihat salah satu sapi koleksi di kandang sini yang bernama Al Ghazali. Nih kebetulan dikeluarkan kandang. Nih kita coba lihat lur. Seperti apa sapinya. Buat sedulur semua, jangan lupa yang belum support channel ini, support dengan cara like, comment, share, and subscribe dulurku. Nah ini si Al Ghazali lagi keluar kandang lur. Ini di umbar, dilepas liarkan untuk menjaga stamina nya ini. Gambul, gambul. Anginnya kenceng lur. Pantesan julukannya kota angin lur. Nah ini. Bisa lewat anak jalan. Nih jadi yang punya sapinya ini Mas Anto lur. Mas gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas John. Ini kira-kira untuk si Al Ghazali Mas? Al Ghazali. Ar atau Al? Al Ghazali. Al Ghazali. Itu kira-kira sekarang beratnya berapa Mas? Beratnya ya kisaran paling 800-an. 800-an. Sudah poel? P1. P1. Ini kalau ada yang minat jual apa enggak Mas? Jual. Dijual. Boleh. Boleh. Ini nomornya Mas Anto, nomor yang tadi buat WA saya itu Mas. Iya. Pak, nanti nomornya kita taruh di video lur. Ya. Jadi untuk sapi ini lokasinya di Nganjuk ya Mas. Nganjuk. Ini kalau sedulur semua minat setelah lihat video saya nanti bisa menghubungi Mas Anto lur. Estimasi berat 800. Lebihnya enggak tahu. Tapi kelihatannya 800 lebih lho. Ini P1. Agak gelap lho kalau dari arah sini. Sebentar lho, tak cari yang terang dulu ya lho. Ini tak panggil lho biar ke sini lho. Ini. Di bawah sini gimana lho? Kelihatan terang apa enggak lho? Ini dulu kalau sedulur semua hadir di kontes Tulungagung di pasar itu pedetanya mestinya tahu lho. Kalau yang juara 3 di Bojonegoro. Tapi dia daftar kelas pedet enggak masuk daftar non poel akhirnya. Oh, daftar non poel. Iya, daftar kelas pedet terlalu besar kebesaran. Jadi panitia nyarankan untuk ikut nantang non poel. Non poel. Padahal masih pedet. Nah, nyuruh terang. Nih.
diajak mainan lho. Ini dia kesini nih. Lho, marani lho. 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 Tebel lho sapinya lho. Masih baru P1 lur. Copotnya pun belum lama ini lur. Nah ini kita coba masuk ya lur. Kita mendekat. Oh ternyata dia anteng lur. Oh, dia tahu kalau pintunya di situ, Lur. Apal kalau masuk lewat situ tadi, Lur. Bagus sekali kalau ada yang minat, monggo nanti bisa tanya-tanya. Menghubungi langsung nomornya Mas Santok lur. Nanti nomor kita taruh di video. Misal di video jenengan ndak ketemu, langsung klik yang segitiga ke bawah itu, lihat di deskripsinya lur. Lur. Masih prospek untuk dijumbukan lagi. Al-Ghazali. Ternyata dia cuma butuh meregangkan badan, ndak galak ini. Kita coba dekati. Nih. Nih. Kita kuda biar jalan terus lur. Al Ar-Ghazali ternyata bukan al. Tuh. Ih. Ini info dari Mas Santok, jadi beratnya 800 lebih lur. Baru P1. Masih bisa jumbo lagi. Diam. Belum ha, belum lur dia lur. Ya, ya, ya. Ini numpak elek. Jali. Dan nanti kita juga mau. Ini berarti peranakan induk yang di dalamku ya Mas? Ya. Anak pertama. Anak pertama. Nah, nanti di video berikutnya kita video juga lur indukannya. Sementara masih prepare di sana untuk indukannya, biar cantik dulu. Masih dimandikan. Jadi ini nanti bisa lihat sekalian induknya. Ini anak pertama, kalau anak keduanya ternyata sudah laku lur. Nih, seneng lur. Nih, lehernya sudah mau
kelihatan panggulnya. Si Al-Ghazali. Gimana lur, cukup lur? Cukup lur. Sebelah sini ganti ya lur. Ini dari sebelah kiri. Jadi limusin cross ada petaknya putih. Lo jamu li, godong kates li. Tak kasih tahu ada jamu daun pepaya. Marah lur ya lur. Lo ndur mulu jamu daun kates. Dia masih. Nah, lur, cukup. Nah, gitu mungkin di kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian. Buat sedulur semua jangan lupa tetap semangat selalu ngaritnya dulurku. Ya, semangat. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.